udah nandain aja. Ini Katlia apa Kang Ajat? Ini bukan Katlia kan. Ini terus adalah Lancaster Spring Sun Rainbow. Spring Rainbow. Ini maaf salah ya. Jadi adalah Lancaster Spring Rainbow. Oh. Ya. Ngasih searching gitu ada Spring Rainbow. Nah, tapi sebelum jelasin ini Kang Ajat ya, di opening dulu dong Kang Ajat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa ketemu lagi dengan orang-orang kece, yang gokil, yang cerewet, yang apa ya? Yang selalu murah senyum ya. Yang handsome. Yang handsome gitu lah. Di channel YouTube-nya Kang Basir. Arcit. Aduh. Nah, hari ini tuh aku pakai sendal murah gitu ya karena hujan. Oh, karena hujan. Kirain karena sendal bagusnya hilang. Enggak. Nah, ini ada Lancaster nih, Lancaster Spring. Ini golongan Katlia apa Kang Ajat? Ini bukan Katlia Kang. Ini golongannya maksudnya apa sih ya? Kayak apa sih? Kayak genusnya Lancaster ya? Lancaster gitu lah ya. Jadi ini tuh bulbulnya itu mirip-mirip kayak bulbo, kayak kolojin, kayak oncidium ya, mirip-mirip ya. Tapi lebih ke kolojin ya. Kalau iya, soalnya daunnya juga mirip kolojin. Iya, mirip anggrek-anggrek tanah juga sih ya. Tapi mirip kitri pramuka kayak. Mirip kitri. Oh iya 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 iya. Tahu kitri? Tahu. Bukan Idul Kitri. Iya, kitri itu namanya apa? Tangkal pohon kelapa yang baru tumbuh gitu kan. Oh, tunas kelapa. Iya, tunas kelapa yang baru tumbuh. Nah, ini Lancaster ini mungkin ini sejenis apa sih itu tepat Kang apa Kalanthe rubescens gitu ya, mirip jenis Kalanthe gitu. Tapi enggak tahu juga di sana itu di tempat asalnya dia hidupnya di daerah apa gitu ya, kurang panas atau lembab atau gimana kurang tahu ya. Yang jelas sih menurut Kang Adat ini tuh biasanya dia akan mendormankan daunnya. Jadi nanti itu gundul-gundul seperti ini, gundul-gundul terus keluar lagi tunas, nanti biar bisa keluar bunga lagi gitu Kang. Oh gitu. Keluar bunganya lewat bawah kan? Iya, lewat sini, lewat bawah nih. Lewat rumpunan kan. Iya, bulbnya gitu langsung keluar gitu. Tapi ini apa namanya? Wangi ini Kang masih wangi sih tapi dikit Kang wanginya bau menyan. Beneran bau menyan ya Kang ya, bau gitu. Mungkin justru menyan aja diambil dari bau ini kali Kang aja. Ini jadi memang bukan kemenyan yang ngikutin wangi ini. Iya ya. Bukan ini yang ngikutin wangi kemenyan. Tapi kemenyan yang diambil dari sini gitu. Diambil ya dari sini. Kali. Iya mungkin. Sekian aja gitu kali ya Kang ya videonya ya. Iya deh, kayaknya takut ketahuan. Ya wis lah closing. Ya udah sampai di sini dulu video dari Kang Ajat, Kang Basir dan juga Bu Dewi. Jangan lupa di-subscribe, di-like, di-komen dan juga dinyalakan lonceng notifikasinya. Kalau misalkan Anda butuh Lancaster ini bisa datang ke Kapling berapa sih? Kapling 9, Sentra Anggrek. Sentra Anggrek. Iya, di Taman Anggrek Indonesia Permai. Kalau yang jauh-jauh bisalah hubungi kita ya. Okay. Kang Basir, Kang Ajat dan Kang Kung. Yaudah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.